Gila sih. Gokil guys. Gua dapat kesempatan bermain FF Max terlebih dahulu nih. Nah, buat kalian teman-teman yang pengen Free Fire Max, langsung aja ke Google Play Store, kalian lakukan praregis teman-teman. Sekarang kita coba nih. Ini resmi nih. Ini server Indonesia, kalian lihat tuh. Di kiri atas ya, ada region Indonesia. Kalau dulu gue pernah cobain Free Fire Max karena ID gue kebetulan lagi di Singapura. Nah, sekarang ID gue di Indonesia nih. Coba kita masuk. Gila sih. Wih, apa nih? Ada yang baru ya? Ada yang baru. Spin dulu nggak nih? Spin dulu apa langsung review nih? Spin dulu kali lah. Sekalian ya kan, sambil spin. Spin baju bola di Free Fire Max. Auto tambah hoki. Coba. Kita spin dulu lah nih. Aduh, balon lagi. Adalah. Tembak aja lah, asal tembak aja lah. Gak usah lah kita pakai pikir. Asal tembak wae lah. Koinku berapa nih? Asal tembak kita ya. Kita pakai metode asal tembak. Ini bonus aja nih, bonus. Ini bonus. Ini udah punya anjir. Oh, ini lagi sih. Jangan itu, nah ini dia. Ini bonus. Kita asal tembak dulu lah nih, baju bola banyak juga nih. Wah, ada Argentina dong, Argentina coy. Terus, wah, celana putih, putih macan. Apalagi nih, hitam merah. Ini mengkarakter ini guys, karakter garang tuh. Hitam merah tuh berani, pemberani. Ada celananya. Oh, celana angel, celana angel versi cowok, versi pendek. Oh, ini tadi satu set tadi. Wah, ada baju kesukaan gua nih. Kuning hitam ini sih. Ini sih baju kuning hitam nih. Langsung aja ya kan. Ini lama juga nih. Tukar nggak bisa sekalian semua ya. Kelamaan nih. Gua nggak mau konten ini sebenarnya nih. Mau konten review FF Max gitu kan. Kenapa malah tembak-tembak bola nih? Garena. Udahlah, lama banget nih spin nih ya. Ini lama banget guys. Berapa nih baju bolanya? Emang nggak bisa ya? Tukarkan sekali semua gitu, sekaligus gitu kan. Gak bisa nih. Berapa baju boleh belum kita tukar? Oke, tinggal satu. 12 balon lagi. Dapat 13. Dah lah, tukar lah langsung. Gak penting nih. Yang penting tuh ini nih. Nih. Masih iklan ya. Bukan. Yang penting ini nih. Yang penting nih. Wah, gila sih. Kill sih. Join the battle. Coy. The legend. Di server Indonesia nih. Tes nih. Buat membuktikan kalau ID gua FF Max di server Indonesia nih ya kan. FF Max tester tes. Wahai Indonesia gitu kan. Wahai Indonesia gitu. Kita cek nih. Nah ya kan. Tuh langsung tuh. KD1 sok keras lu chill kata dia. Wiset. Nah ada si KitKat nih, ada si KitKat. Ngapain si KitKat nih? Kita ledekin si KitKat ya. Kita ledekin dulu. Join the battle. Be the legend. Aduh, gua baru install, sorry. Aduh, cek, ada nggak? Ada bang, ada. Mau Discord kah? Hah? Discord kah? Enggak, gua gatel main sama lu KitKat. Lobby lu masih burik. Gatel, mau dibantai. Gua bantai lu. Gua mau review dulu we. Ini gua pakai FF Max nih. Jangan macem-macem lu, Ket. Iya ya. Weh, kok baju kalian FF Max semua yang kiri kanan? Sanpei sama Suple. Ya. Hah? Iya, Kak. Semana nih baju kalian nih FF Max? Wes. Kostumnya udah keluar belum? Wes, gua review dulu, review. Oke, aku ini ya, aku satu lawan dua dulu ya sama ini Sensei okay, sama okay, Clay ya. Oke. Review dulu review. Iya bang. Discord Clay. Waduh, sampai mana guys? Oh ini nih bisa diganti nih. Ini gue pernah ngalami nih guys. Pakai senjata apa nih? MP40 kali ya. MP40 kuning ya kan. Kita cari MP40 kuning ya kan. Tarik ya guys ya. Karena gue udah pernah mencoba sebelumnya, jadi gue sedikit mengetahui teknik-tekniknya nih kan. Ini kita pakai sekar ini guys ya. Pakai senjata apa guys? Oh kita ini aja nih, lucu ya gini ya. Nah kan ada SMG, ada shotgun.
Ini pernah gua bahas juga di konten gua yang FF Max di server Singapura ya kan, ID Letda pas kemarin. Sekarang tapi server Indo gitu kan. Bedanya itu doang sih. Selebihnya enggak ada yang beda kayaknya. Kalau kita lihat ya kan tuh. Ini sama, bisa diganti mau pakai motor. Ini ada auto rotate juga di sini kan. Jadi kayak display gitu muter-muter. Ganti mobil ini mana guys, ganti apa deh? Ganti motor aja kali ya. Kita kan suka motor soalnya, enak motor kan ceritanya kan. Apa ini aja lah emas ya kan. Keren gak sih gitu, keren ya emas ya. Join apalagi the battle. Ya, apalagi guys yang mau kita review guys. The legend. Ini udah lah ya, sama ya kan. Global Cobra. Normal sih, normal. Oh ya, ada yang baru ya settingan kalau di FF Max tuh, ada yang baru ya teman-teman. Ini login video nih, ini ada nih. Login videonya baru, lobby style-nya mau klasik atau dinamik bisa, audionya bisa diganti, animasinya juga bisa diganti teman-teman, visual efeknya sama HD tekstur sama facial efeknya teman-teman. Kita cek aja suara senjata dah. Ini jujurnya gue baru nginstal ya teman-teman ya di emulator, jadi settingannya belum bener nih, mungkin rada kacau tuh gue main tuh, lihat tuh lah, licin banget, bodo amat lah, yang penting kita main lah ya kan. Masalah itu mah nanti bisa diatur. Sekar ya coba guys, sekar terus MP kali ya, coba ya, coba guys ya. Ini aduh nggak jelas nih, sumpah nih buset, suaranya tuh kriuk guys, suaranya kriuk asli sih tuh. Terus ada pelurunya gitu kalau nembak, pelurunya jatuh gitu, gokil sih tuh. Wow. Terus ini juga lubangnya lebih dalam nih, mana nih, no gila sih, lebih 3 dimensi nih lubangnya kan, mana nih tuh, gokil sih. Oh SG katanya kalau pakai SG reloadnya reload puter ya kan. Coba ya, tembak dulu. Wah anjir, gila sih mantep coy. Tapi ya sayang banget ini sensitivitasnya belum dapet ya, jadi ya sudahlah, kita main acak-acakan aja, kita review lagi ya senjata yang dicoba ya. Baret coba baret ya, baret aduhai kah, suaranya sama lu. Widih gila. Apalagi yang mau dicoba? Apalagi guys ya yang mau dicoba ya? Apa lah ya? DE. Coba DE. Lumayan lah ya. Enggak ada inilah ya. Enggak terlalu berisik lah, enak lah. Kriuk gitu suaranya, kriuk gitu kan. Udah kali ya. Back dulu. Wis, kayaknya nggak ada yang baru lagi apa nih, we? Woi, apa nih? Kok kesini sih gua kocak? Ini pet gua gede banget anjir. Lah. Oh, gara-gara gini. Udah nih guys, apa lagi mau kita review ya? Apa lagi guys ya? Yang baru-baru ya. Craftland-nya mana nih? Mode craftland enggak ada di sini nih. Piye nih? Paul kali ya? Mana Paul anjir? Oh, dapat baju guys ya. Kita cek baju lah ya. Baju dulu dikit. Nah, ini aja nih keren, nomor 30 enggak ada apa nomor 18. Dapat baju. Terus dapat baju FF Max, tapi kemana bajunya? Apa belum diklaim ya? Belum diklaim kali ya? Baju FF Max mana ya? Harusnya dapat teman-teman, serius harusnya dapat baju FF Max. Kok nggak dapat ya? Ngebug sih kayaknya nih. Coba kita lihat dulu, kita lihat bajunya, siapa tahu ada kan di paling bawah. Biasanya di kotak warna hijau dia kan. Kotak warna hijau biasanya teman-teman. Mana sih nggak ada ya? Loh, mana nih nggak ada nih? Nggak ada kah?
Aduh, nggak ada. Harus relock. Apa kita harus relock, guys? Gila sih. Gokil nggak, coy? Ada, coy. Ternyata ada. Ini baju bot. Ini masa baju bot sih? Bukan kali. Ini khusus FF Max, weh. Masa sih baju bot? Ngaco kalian, ngawur kalian. Emang baju bot ini? Beda kali, kalau baju bot mah begini. Ini khusus FF Max nih. Tuh, Max, tulisannya aja Max ya kan. Coba downloadnya udah selesai belum? Oh, satu lagi download purgatory. Download dulu, download dikit, download. Mantap nih, mantap nih. Apa kita perlu reload kali ya? Kita cobain mabar yuk, cobain mabar yuk. Bentar ya, join the download battle. Dulu, download dulu nih. Be the Ayo legend. Cobain mabar lah, mabar langsung nih. Kita cobain mabar pakai FF Max ya kan. Siapa ya? Siapa lah ini? Pin, temenin sini Pin. Smash Pin. Ayo kita langsung tim kot aja nih teman-teman. Kita cobain mabar di FF Max ya kan. Baju bot Bang Leda. Hah? Pakai baju bot. Waduh, ini baju bot ini. Ini baju bot Pin barusan yang gue pakai. Wah, gimana ini? Ini baju aku pakai bajunya. Wis, enggak usah. Aku pakai baju bola baru aja lah, pakai baju bola baru. Orang baju bagus gini, guys ya, dibilang baju bot ya kan. Mana ini aja, wis. Dah lah. Ayo tim kot. Sebelum tim kot nih, buat kalian yang mau mencoba FF Max, kalian bisa langsung ke Google Play Store dari sekarang, teman-teman. Kalian cari Free Fire Max dan lakukan pra-register. Nanti biar kita bisa cobain bareng-bareng ya kan teman-teman. Ayo sekarang kita tim code nih. Ini kita sinkron di satu server ya. Walaupun misalkan teman kita pakai FF lama. Ini contohnya kayak si Pin. Pin lu pakai FF lama kan Pin? Mana si Pin? Woi Pin. Nah, FF lama. Si Pin pakai FF lama dan gua pakai FF Max. Kita tetap bisa guys ya. Ayo tim code langsung gaskan. 6755452. Mantap nih ya kan. Jadi kayak gitu aja teman-teman pada konten kali ini reviewnya ya, karena gue sebenarnya udah mereview lebih dulu tentang FF Max, tapi bedanya ini bakalan resmi rilis di server Indonesia. Stay tune aja, kita cobain mabar bareng viewers di FF Max teman-teman. Oke. Maju bot ya Bang Let.